Ya, banjir bandang menerjang wilayah Sampelia, Lombok Timur. Ratusan warga terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman setelah rumahnya tergerus banjir bandang. Banjir bandang yang menerjang wilayah Dusun Melempo, Obel-Obel, Sampelia, Lombok Timur ini akibat hujan lebat yang menyebabkan tanggul sungai jebol. Ratusan rumah warga di dua desa terendam dan hanyut terbawa banjir bandang. Sebanyak 81 kepala keluarga atau 225 orang dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Petugas BPBD, Tim SAR dan TNI Polri membantu proses evakuasi dan membangun tenda pengungsian serta dapur umum. Meski air sudah mulai surut dan menyisakan lumpur, namun warga masih bertahan di pengungsian karena takut terjadi banjir susulan. BPBD menghimbau warga tetap waspada terhadap potensi banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews TV melaporkan.